Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan video di channel saya, Mat Belo. Mudah-mudahan semua pada sehat dan saya pun ikut sehat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membuat stik balon menggunakan mesin rakitan dari kipas angin. Ini kipas angin yang sudah saya modif. Bahannya cukup ditambahkan kawat saja di depan ini. Kawat ini gunanya untuk mengkaitkan ujung seperti ini. Nah, tidak banyak waktu, saya akan mempraktikkan saja buat teman-teman semua. Ini ujungnya kita beri lilitan seperti ini teman-teman. Setelah sudah ada kira-kira 2 cm kita tekuk ujungnya. Ini gunanya untuk mengkaitkan di sini teman-teman. Lalu kita hidupkan tombolnya. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita lilitkan saja teman-teman. Dan dia akan berjalan sendiri teman-teman seperti ini. Nah, kita hanya mengikuti saja teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kawatnya kurang lebih sekitar setengah meter teman-teman. Terus hampir selesai sampai ujung teman-teman. Setelah sampai di ujung, ini kita matikan teman-teman. Lalu ujungnya kita ikat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita potong. Ini hasilnya teman-teman. Hasil lilitan yang tadi pakai itu. Kalau kita secara manual kita gulung-gulung ini akan lama hasilnya. Nah, ini akan saya coba lagi teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Lalu diputar. Dililitkan kira-kira 2 sentian. Lalu kita tekuk lagi. Lalu kita masukkan seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini kita putar tombolnya. Nah, dia akan berjalan sendiri teman-teman. Nah, seperti ini. Kawatnya kita luruskan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya bagus, rapi. Terus, nah setelah seperti ini lagi kita matikan mesinnya. Nah, nanti ujungnya kita potong lagi teman-teman. Lalu kita ikat seperti ini teman-teman. Nah, ini udah rapi. Lalu langkah selanjutnya bagaimana teman-teman? Setelah ini sudah jadi seperti ini, kita gabungkan teman-teman. Lalu kita putar. Kita putar seperti ini. Nah teman-teman, ini kita gabungkan. Nah, nanti dia akan membentuk seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal mengambil cetakan buat bundarannya teman-teman.
Nah, saya menggunakan ini, teman-teman. Lalu kita masukkan seperti ini. Kita pelintir. Nah, gini, teman-teman. Sampai 4 kali putaran. Lalu kita bentuk lagi, teman-teman. Seperti ini. Nah, 3, 4, lalu kita putar lagi dengan lilitan 4 kali, 2, 3, 4. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita putar kembali, 1, 2, 3, 4. Kita ulangin lagi, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Tujuannya biar sama, teman-teman, antara ini jarak-jaraknya. Lalu kita putar lagi, 1, 2, 3, 4. Kita ulang lagi, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini yang terakhir. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lingkaran, teman-teman. Seperti ini. Lalu kita bentuk, teman-teman, seperti ini. Kita ambil ini, teman-teman. Kita lilit seperti ini. Lalu kita putar seperti ini, teman-teman. Kita putar seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Agar kelihatan rapi, kita potong sininya, teman-teman. Ujungnya kita potong. Seperti ini, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya, kita menggunakan ini, teman-teman, stick balon. Ini gunanya buat gagang pegangan. Nah, teman-teman, seperti ini. Ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya bagus, rapi. Seperti ini, teman-teman. Nanti kita bermainnya menggunakan piring plastik, lalu kita celupkan begini, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu saja dulu. Nanti teman-teman jangan lupa, ini dikasih lem tembak untuk memasukkan ini. Nah, jadi kita tidak usah menggunakan ikat-ikat tali-tali seperti itu, teman-teman. Kalau menggunakan lem tembak, nanti ini akan kelihatan rapi, teman-teman, seperti ini.
hasilnya seperti ini teman-teman. Bagus, rapi. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton channel Mat Belo. Nanti teman-teman jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari saya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.